menikmati secangkir kopi di tengah kebun, di area persawahan dengan ditemani singkong dan pisang goreng hangat, pasti akan membuat hati dan pikiran kita rileks dan tentu saja bisa meningkatkan kebahagiaan. Konsep inilah yang ditawarkan Wasiat Sugianto, owner kafe Kopi Kebun yang terletak di Kabekelan Jalan Raya Prembun atau di sebelah barat Pos Lantas Polsek Prembun Kebumen. Dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp5.000, pengunjung bisa menikmati menu sajian dari kebun langsung. Meskipun memakai nama Kopi Kebun, namun menu yang ditawarkan tidak hanya kopi. Pengunjung juga bisa menikmati menu khas pedesaan lainnya seperti ingkung bakar, sayur lumbu, sayur lodeh, dan lain sebagainya. Selain itu, pengunjung juga akan dimanja dengan aroma olahan kopi sambil menikmati setiap sudut kafe yang bisa dijadikan tempat bersuah foto seperti view area persawahan, perkebunan, dan barang-barang antik tempo dulu. Mengusung konsep open kitchen, pengunjung juga bisa melihat langsung proses pengolahan dan penyajian menunya. Desain memang berkonsep kebun, latar belakangnya kebun. Lah kita buka Kopi Kebun, jadi kan brandnya kita Kopi Kebun, tapi menunya kan tidak kopi saja, ada menu lain gitu. Untuk minuman lain, kita masih temanya kebun juga. Misalnya ada rempah-rempah, kemudian minuman-minuman dari kelapa, kemudian dari bunga-bunga itu, bunga telang, kita teduh. Pokoknya hasil kebun yang ada di sini, kita sajikan menjadi menu. Kafe yang buka dari jam 10 pagi hingga 10 malam setiap harinya ini juga bisa digunakan untuk acara keluarga, baik reuni, arisan ataupun ulang tahun. Menurut bapak satu anak ini, kafe kebun kopi yang kembali dibuka untuk umum per awal Agustus 2020 kemarin menawarkan menu khas yaitu kopi klotok dengan aroma karamel dan kopi gemplong, kopi campuran biji kopi dan beras. Untuk kopi spesial edisi yaitu kopi luwak yang diproses sendiri dengan memelihara 3 ekor luwak namun dengan jumlah terbatas. Ini kopi klotok, etnik warisan budaya Nusantara yang bisa kita nikmati di Kopi Kebun Prembun, Jalan Raya Prembun pastinya. Sangat nikmat sekali, kopi yang syarat dengan ketradisional dalam pembuatannya dan membuat kita lebih segar, lebih fresh. Dan kita bisa belajar dari filosofi kopi bahwa hitam tidak selalu kotor dan hitam tidak selalu pahit. Dari Prembun, tim liputan Rati TV memberitakan.